Di video kali ini, saya akan membuat tutorial brush cantik seperti ini. Seperti biasa, sebelum membuat brush, buatlah sebuah pola di atas kertas dan cetak di atas kain flanel kaku. Selanjutnya, untuk mempertegas bentuk brush, jahit sekeliling pola dengan menggunakan kawat bullion. Untuk mengisi bagian mahkota, saya menggunakan permata rantai yang ukurannya paling kecil. Dan di bagian yang kosong menggunakan payet pasir yang berwarna perak. Selanjutnya mengisi bagian paruh dengan payet patah berwarna orange. Tambahkan bagian sayap dengan kawat bullion. Isi bagian ekor hingga bagian perut dengan payet patah berwarna putih.
Selanjutnya, untuk mengisi bagian sayap yang masih kosong, kita bisa mix and match beberapa payet atau manik seperti ini. Kita bisa menempelnya sesuai kreasi kita. Rapikan bagian pinggirnya mengikuti bentuk bros. Lapisi bagian belakang bros menggunakan karton yang sudah diberikan lem. Lapisi lagi bagian luarnya dengan kulit sintetis yang sudah ditempeli peniti bros. Terakhir adalah bagian finishing, yaitu menjahit sisi-sisi bros agar terlihat rapi.